Oke okay guys, hari ini kita ada Mitsubishi Triton yang tipe Exit. Dan kita lihat eksteriornya dulu nih, ini ada lampu projection. Sekarang kalau yang dulu waktu pertama-tama keluar tuh dia belum ada projection headlamp. Dan juga di sini ada fog lamp yang ada aksen silver-silver supaya kelihatan lebih tangguh gitu. Di bawahnya juga ada underguard warna yang silver juga. Di samping di sini ada over fender warna abu-abu dan juga dia pakai ban Dunlop Grand Track. Jadi ini ban AT ya. Ukurannya 245 55 R17. Juga di sini di bawah pintu ada side step jadi naiknya lebih gampang. Di cover spion dia ada chrome. Di handle-nya juga ada chrome dan juga di handle belakang. Dan di sini dia karena pickup ya pastinya ya gini-gini aja buat naruh barang. Tapi seenggaknya di sini sudah dikasih liner plastik ya, jadi nggak langsung besi. Dan juga dia high mount stop lamp-nya nggak ditaruh di atas di atas kabin, tapi di belakang sini, di belakang pintu bagasi. Juga di sini ada kamera mundur, ada handle dari chrome, yuk kita pelan-pelan turunin. Ya, dia di tangannya pakai tali baja ya, bukan pakai shock kayak hidrolik gitu. Dan juga sini masih dikasih liner plastik yang nggak langsung langsung besi kayak misalnya carry atau T120SS. Di sini juga ada footstep lagi. Dan ini tipe exit ya. Dia lampunya masih biasa, masih bolam, belum LED, belum ada fog lamp belakang juga. Dan langsung kita lihat mesin aja. Sini ada buat pembuka kap mesin. Yuk kita buka. Wah ini berat banget. Oke ini mesinnya masih pakai mesin yang kayak Pajero lama. Jadi ini 4D56 ya kodenya. 2500cc turbo diesel dengan VGT dan common rail diesel. Tenaga itu sekitar 178 PS ya. PS bukan AP lo ingat. Dan ini tenaganya disalurin ke transmisi 5 speed automatic ke roda ke 4 roda. Jadi ini 4 WD ya. Juga di sini ada peredamnya nih, tapi kebiasaan Mitsubishi kok peredamnya ada kuning-kuning gini, gue juga nggak tahu kenapa. Dah yuk langsung kita tutup. Yuk langsung lihat dalamnya. Ya dia interiornya sudah kulit kalau yang tipe exit. Dan juga sayangnya ini masih manual joknya. Dan ini bukan height adjuster ya, tapi ini cuma buat kemiringan, sudut kemiringan bantalan bawah. Jadi bukan kursi meninggi, tapi ini sandaran pahanya yang naik tuh. Jadi bukan bangkunya yang naik. Sini juga ada water reclining. Dan juga di sini ada emboss tritonnya. Di sini juga ada buat sliding. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Dan naiknya kita harus pegang ini nih. Pegang handle di pilar A. Yuk, kita tutup. Oke, dia interiornya seperti double cabin ya. Nggak mewah-mewah banget, tapi udah berusaha untuk menjadi mewah. Dan di sini kita lihat setirnya dia bentuknya kayak Pajero. Kayak Pajero Sport, cuma dia bedanya belum ada cruise control atau MID. Jadi MID-nya masih dipencet dari sini. Dan juga di sini ada setirnya ya, bisa tilt dan teleskopik. Dan di sini speedometernya nih. Ada aksen-aksen carbon fiber gitu. Kelihatan nggak sih? Ya begitu deh. Kalau
gue nyalain flashnya tuh kayak gitu, dia ada aksen carbon fiber gitu ya. Dan di speedometernya itu belum Optitron display kayak di Pajero, dia belum Optitron, jadi masih backlit biasa. Dan di sini ada trip meter, odometer sorry, ini ada trip meter, trip A, trip B. Sini buat mengatur brightness, ada jadwal servis, dan dah balik lagi. Untuk selengkapnya mesinnya harus nyala ya. Juga di sini ada tuas untuk lampu, ada buat fog lampnya juga. Di sini ada buat power mirror dan juga power folding, power retract. Belum ada start stop engine button, nih masih kosong tombolnya. Jadi masih colok kunci ya. Di sini juga ada headlight leveling secara manual. Belum ada stability control, kayak sayangnya kayak di lawan-lawannya di Hilux atau di Navara dia sudah ada, tapi di Triton ini belum ada. Handle juga chrome. Dan juga di sini bagian power window-nya dia ada bagian piano black ya. Tapi belum ada kontrol buat central locking. Jadi central locking masih harus di sini. Masih harus di, nah, dikitin. Di sini juga ada bagian softpad. Tapi di bagian sini malah plastik nih yang buat yang bisa dijadiin armrest, malah plastik. Dan di sini ada bagian softpad-nya. Di bagian sini ada seat belt dengan height adjuster. Airbag masih cuma 2 di dashboard dan di setir aja. Belum ada curtain airbag juga, dan sini spionnya nih ada dimmer manual. Ada sun visor tapi belum ada vanity mirror. Adanya cuma di bagian penumpang. Di sini ada buat naruh kacamata, sunglass holder, dan di sini ada lapisan bludrunya gitu. Ada lampu kabin, lampu baca. Dan di head unitnya sama kayak Pajero dan masih aftermarket ya dari Clarion. Dan di bawahnya ada AC digital tapi single zone. Kalau di Pajero yang Dakar kan dia dual zone, jadi penumpang dan pengemudi bisa ngatur suhunya beda-beda. Kalau di sini masih single zone. Ini buat fan speed, temperatur, mode AC, defogger depan, defogger belakang, mode autonya, dan mode resirkulasi. Ada hazard. Di sini masih ada tombol kosong lagi 4 buah. Ada lighter. Colokan 12 volt. Di sini masih ada panel kosong. Di sini juga ada buat tray buat naruh HP atau naruh apa. Di sini ada buat shifternya ya. Dan di sini ada ini nih, shift lock kalau buat parkir paralel. Dan dia gated. Dia kayak ada tangganya gitu ya kalau orang-orang bilang. Dan dia ada mode tiptronicnya. Jadi dari posisi D geser ke kanan bisa mainin secara tiptronic. Dan dia 5 speed, belum 8 speed kayak di Pajero. Dan belum ada ini pedal shift. Di bawah di sini dia ada, sebentar, di sini dia ada ini nih, aduh nih stabilizer ngaco lagi. Di sini ada mekanisme penggerak 4WD yang shift on the fly. Jadi untuk di bawah 100 km/jam kita bisa mindahin dari 2 high, dari 2 high ke 4 high. Tapi untuk kepindah ke 4 low buat mode low range, kita harus berhenti dulu, masukin netral, injek rem, dan pindahin ke 4 low. Jadi pindahinnya diteken baru diputer. Dan kalau untuk balik ke 4 high juga harus ditekan dulu. Di sini ada rem parkir, masih model manual, belum elektrik kayak di Pajero juga. Di sini ada asbak yang kalau dilepas bisa buat 2 cup holder, bisa dipindahin juga dari taruh sini, taruh sini. Di sini ada ini nih, center console yang 2 level tuh, ada level bawah, level atas sorry, dan ada level atasnya nih.
Tapi ini belum bisa dijadiin armrest ya, karena belum bisa dimajuin, walaupun udah lumayan enak sih nopangnya. Di glove box juga ada ini, lumayan gede, tapi dia belum soft opening. Walaupun ini kelihatannya udah ada shocknya, cuma ini copot ya, kayaknya ini udah ada, cuma dia ini shock lacinya tuh lagi dicopot, jadinya langsung jatuh. Oke, kayaknya cuma gitu doang. Yaudah yuk kita pindah ke belakang. Oke, kita udah di bangku belakang dari Triton. Di sini tadi gue udah set ke posisi nyetir gue tinggi 167 cm ya. Ruang kaki sebetulnya agak terbatas dan ini agak ngatung ya, karena dia lantainya tinggi, jadi harus ini harus agak jinjit ya, dan ini joknya jadi nggak terlalu nahan paha kita dengan pas. Di belakang nggak ada ventilasi AC, dan juga di sini ada lampu nih, di sini ada lampu yuk. Dan juga joknya ini karena dia double cabin yang agak tegak ya, terlalu tegak malah, tapi walaupun begitu dia sudah ada ini nih, ada armrest. Nah ada dua cup holder juga, jadi lebih nyaman lah seenggaknya. Ya cuma sayang ini doang, karena dia ada bug di belakang, jadi posisi duduknya agak terlalu tegak ya. Oke, mungkin segitu aja. Yuk kita keluar. Oke, sekian dari review singkat dari Mitsubishi Triton. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.